Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita ditemani sama baby, baby Arumi. Halo guys. Halo guys. Ini umur 6 bulan guys, baby Arumi. Ya guys. Ini ibunya guys. Kita mau setel kopling guys. Terkopling untuk Jupiter MX. Bagaimana sih nyetelnya? Anti jedak jeduk, anti slip. Pokoknya yang enak. Setelan pabrik Jepang, guys. Setelan pabrik Jepang. Nah, sini saya sudah lepas. Yang pertama itu teman-teman cukup. Lepas bak koplingnya, bak kopling. Oke. Setelah lepas, nanti ada baut studnya, baut pendorongnya. Baut pendorong studnya. Jadi tinggal buka. Kemudian teman-teman di sini lanjut lagi ke sini. Jadi ada banyak metode ya, metode lama buat metode para senior. Para suhu metode lama itu biasanya dia putar baut studnya, putar searah jarum jam sampai mentok, kadang diputar ke kiri lagi 1-2 putaran, setengah putaran, 1/4, 3/4. Nah itu cara lama, cara senior ya. Namun di sini kita tidak pakai metode itu. Kita pakai metode pabrikan. Metode pabrikan itu di sini. Kita cukup menyetel baut di sebelah sana. Baut pendorong stud. Kemudian topkan dengan ini. Pokoknya posisi topnya ini. Ini ya, lanjut. Ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Jadi posisi topnya itu ini, sejajar dengan ini. Jadi teman-teman tinggal putar baut studnya, kemudian sejajarkan ya, sampai sejajar begini. Sampai sejajar. Oke. Ini belum top ini. Kalau nggak top dia masuk gigi, kadang lompat. Masuk gigi lompat. Jadi nggak enak ya. Susah netral, susah gigi, kopling kurang berfungsi. Jadi tinggal topkan, kemudian kancing. Oke bosku, kita lanjutkan ya. Oke, nah jika sudah di setel, jadi ini sama ini sejajar ya. Kita coba tarik dulu. Nah, ini posisi top. Ini astutnya sejajar dengan crankcase. Jadi sudah top, tinggal kita pasang guys. Pas guys. Tinggal kita pasang guys. Oh iya. Kenapa?